Hai makhluk hidup semuanya, dan lu balik lagi sama gua asisten Bang Stephen di channel Happy Gaming. Channel yang kagak jelas keberadaannya, tapi yang jelas channel ini ada. Dan di video kali ini gua akan cobain akun viewers gua lagi di game One Punch Man The Strongest lagi ya teman-teman. Jadi kalau lu lihat isi thumbnailnya itu kan bau-bau gacha dan kombin ya. Jadi sebenarnya video kali ini tuh pengen langsung Bang Stephen yang ngeksekusi gitu. Cuman pada video sebelumnya dia gacha ampas, dia kena mental. Tadinya dia mau yang ini, yang video kali ini tuh dia tadinya. Cuman katanya, aduh, gua nggak bisa, dan gua nggak pede katanya. Ya udah akhirnya dilempar ke gua. Tapi sebelum ini gua setting dulu ya. Ini kayak keramaian banget deh. 2 days later. Oke, udah abis gue setting segala macem. Gue juga belum lihat sih si tasnya gimana. Ah, ya tapi kalau lu udah lihat lah, pastikan ini di thumbnail anjir. Ini kan gue video ya. Jadi kita akan lihat dulu isi tasnya ya. Wow. Jadi ini semuanya katanya, Bang, ini kombinin aja semuanya. Jadi ini gue kombin. Kombin sama dia minta gacain juga untuk red up Gyoro sekalian katanya. Mana emang tiketnya berapa dia sih? Wah ini sih gue seneng banget. Jadi ini dia bilang sih ke 180. Cuman ya udahlah ya, kita habisin aja ke 180 karena tiketnya gila banyak banget loh. Gue gak tau isi akunnya kayak mana, tapi nanti kita akan lihat isi akunnya. Isi akunnya dulu deh, gue lihat deh. Dia punya limited gak sih? Gue penasaran deh. Oke, dia punya Tatsu. Dia punya apa ini? Atomi. Oh, dia main Area of Effect ya? Core-nya dia pakai apa? Lah, dia pakai Core apaan dah? Anjir, koi Armai Max, enggak banget coy. Bohong. Ini Zombie Man dia punya pasti nih. Mana Zombie Man? Wah, gila. Tanpa limited SSR, boy. Tanpa limited SSR cuy. Wah gila sih. Berarti ini dia masih main Core Chill Emperor ya. Kalau kayak gini sih ya kayak gini aja lah. Mainnya gak usah diambil cuy. Udah kayak gini the best sih. Ya kayak gini udah the best. Jalan pertama di sini dia Atomic ya. Jalan pertama Atomic, kedua Chill Emperor, ketiga Tatsumaki. Kenapa nggak Chill Emperor dulu? Jadi Atomic sama si Tatsunya ini dapat burst dari epic, atau dari epic lagi, dari pasifnya seorang Chill Emperor. Tapi gue nggak tahu ya. Total BP-nya 8,4 juta. Oke. Bagus juga kok. Dia ranking berapa sih? Dia ranking berapa? Ranking 73 ya. Wah gila sih. Wah gede banget. Itu lihat dong top global lah. Sampai nomor 6 besar. Itu namanya hampir sama cuy. Satu squad ya. Wah gila sih. Wow, gue bingung nih. Ini gue mau langsung gacha apa kombin dulu ya. Ibarat kata buang sial mah, mending kombin dulu ya. Kita kombinin dulu deh. Nanti baru itu baru red up gacanya. Ini kombin. Yang mendegangkan lardu. Ini dulu ya, ungu dulu ya, ungu. Ini sekali berarti ya. Oke sekali. Esper. Wah, cocok nih. Kalau darah bisa buat si goyor ya. Hop. Oke, nggak apa-apa. Masih ungu, nggak apa-apa. Nah ini dia yang orange-nya cuy. Nggak boleh busuk. Coba. Aduh. Game dajal. Ngapa tiger coba? Ini kalau dragon masuk banget ini sumpah. Tenang, masih ada satu lagi. Sendiri gue gak apa jadi bapuk beda. Enggak, gak apa-apa. Ini buang sial kayaknya. Buang sial ya. Buat nanti di red up gacanya. Please, bagus. Please. Duelist. Buat siapa duelist, cok? Tadi dia main Atomic ya. Semoga aja bagus nih. Attack, please. Kagak masuk banget. Gue jujur, sampai sekarang ya. Duelist itu yang HP buat siapa coba? Paling buat si Ples gitu. Atomic, Jinjo, Golden Ball. Siapa lagi yang duelist? Yang Martial. Rata-rata attacker coy, di match dealer gitu. Itu gila sih, dapat darah tuh gue bingung sumpah. Asli, gue bingung itu buat siapa. Oke, langsung ya. Gue gak tahu deh di sini gue. Anjir, langsung ungu dong, itu gratisan boy.
Wah gila, esper. Langsung esper. Ini sih bobo GG Gaming nih. Ah, gue gak tau ya, gue gak disuruh tiket merah sama tiket kuning. Tapi tiket hitamnya aja. Tiket hitamnya aja udah banyak banget cuy, 490, jadi gue akan gacha 10-10 ya. Coba ya. Please, please, please. Please, 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 langsung SSR. Gue gak ngerti sih gue. Aduh, belum ya. Belum, belum, belum. Oke, oke, oke. Oke, oke, kalem, kalem. Aduh, ini udah biru-biru. Aduh, ini siapa ya? Menulu bangga bantuan. Oh, ini yang si kaki-kaki itu. Nah, Lightning Max ya. Aduh, 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 aduh. Aduh, kok belum belum kuning ya? Ikuti raja serbu. Esper lagi, boy. Wow, esper ya. Esper di feeling gue Psykos kenceng dah. Please, Psykos belum ya? Belum, ini udah berapa tiket tadi ya? Aku tidak lawan, aku tidak peduli lawan yang aku hadapi seperti apa. Ini kayaknya sih itu deh. Oh, Bisking lagi. Udah. Oh, udah 30 tiket ya. Ini 40 tiket. Asli jarang buat gue dapat kuning di bawah 50 dah. Esper lagi, boy. Waduh, ini Psykos, ini kenceng, cok. Asli. Psykos, Psykos, please, kalau... Ah. Gila, gila, gila. Innalillahi wa syukri. Monyet. Aduh, kenapa gak kuning, anjing? Jangan menghalangi armor gorila, ya. Ini 60, ya? Wah, 70 dapet SSR, esper nih kayaknya nih. Esper, 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 fix, esper. Esper, esper, kuning, 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 kuning. Aduh. Kenapa ya? Ini udah berapa, cu? Tadi 490 ya? Di awal 490 ya? Oke, udah 70 tiket berarti ya. Oh. Aduh, ngelag, ngelag, cuy. Ngelag, ngelag, apa ini artinya? Gelo. Wah, gelo, gelo. Wah, gila, gila, gila. Wah. Langsung dong. Langsung ya. Ini udah jelas ya. Bangun dunia baru. Udah jelas dong. Jinjo-jinjo. Monyet, ini bukan Sonic nih pas ini. Ah, giliran orang aja hoki banget. Ya Allah. GG Gaming. GG Gaming. GG Gaming. Selamat deh. Selamat, selamat buat orangnya ya. Oh iya, gue lupa ngucapin. Ini yang punya akun, thank you banget. Astagfirullah. Sebelumnya gue ucapin thank you banget buat yang punya akun ya sebelumnya. Nanti dimunculin di situ Instagramnya. Selamat. Tadi 90 tiket udah dapet Gioro-Gioro. Dia sih katanya udah siapin sampai 180 tiket ya. Cuman gue kok jadi gak pede ya mau nerusin ke 180 ya. Sikat jangan ya. Dia bilang, bentar ya, gue cek Instagram dulu, bentar. 2 days later. Oke, 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 udah gue cek Instagram, fix, fix. Dia yang bilang 180 bang, sikat. Oke. Okay. Langsung ya, abis dapet tuh biasa yakin dulu apa langsung rekrut lagi sih? Yakin dulu deh, yakin dulu, yakin dulu. Ambil eventnya dulu, ambil eventnya dulu ya. Hah, kenapa akun Yusuke Murata nggak kayak gini kemarin gacanya ya? Kalau gacha kayak gini, Bang Stephen udah stres, udah bahagia sangat sekali tuh. Aduh, kok 81 dah? Perasaan tadi gue hitung udah 90 dah. Kok 81? Ini siapa yang top upin gue guys? Ini siapa yang top upin gue? Harusnya gue 90 nih. Gue ngitung sumpah 90 kok jadi 80. Siapa yang gacha satu, boy? Ih, gila dah. Coba. Perasaan gue gak mencet satu, tapi ini beneran tuh urut per 9 9x. Orangnya kali ya kepencet sekali kali ya, tapi enggak apa-apalah. 80 tiket pertama langsung Psykos ya. Ah, gue jadi stres dah. Asli, pasal tadi gue ngitung udah 9. Apa-apa, gak apa-apa. Abis dapet Psykos. Senyumin dulu. Kita senyumin dulu. Aduh, asli. Waduh, ini udah mulai martial ya. Tadi tuh sebelumnya kita belum dapet martial loh. Cuman dapet esper sama combat gitu ya. Wah, ini si citizen ya. Feeling gue kenceng ke Sonic ini. Asli, naik SSR-nya.
ingin ku buat lubang angin. Tuh kan, ini udah mulai martial-martial lagi gitu loh. Ini sih ini nih. Hai. Gua gak tau lah kata-katanya apa. Tuh, ini tuh udah bau-bau inian cuy. Bau-bau martial gitu. Gua dengeri aja nih. Satu luda di sini deh. Oke, Clan Sky King kegelapan. Sumpah ini nih, ini feeling gua kenceng banget kalau enggak Jinjo-Jinjo Sonic nih. SSR selanjutnya kalau gua dapat ya, kalau ini dapat ya. Aku tidak bisa tertawa. Smile Man, martial lagi. Kenceng banget sumpah ini kuningnya kalau enggak Sonic Jinjo-Jinjo nih. Asli. Asli, tapi orang ini yang mau ya sampai 180 ya. Jadi kita ikutin aja. Oh, ini nih, ini kegelapan, kegelapan. Oke. Ini udah berapa tiket ya? Gue lupa lagi gak ngitungin. Tadi 490. Oh, berarti udah 120 tiket. 120 tiket. Belum. Ngomong-ngomong, aku juga hero klasa. Oke, combat. Gak apa-apa. Kalem. Tenang. Gue yang gak tenang. Ini udah bau martial, anjing. Udah pasti. Ah! Ya kan? Pangeran kita, the king, lord of the ring, Jinjo. Anjir, feeling gue kenceng banget ke martial, monyet dapet Jinjo. Aduh, ya. Aduh, udah. Kita ke event dulu bentar, tanggung sampai 180 deh. Ah, gue udah feeling banget ini kenapa jadi Smile Man. Terus tadi dapat si Stinger, ya kan? Golden Ball, itu dah. Ya, ini mau udah bau-baunya udah gak bener. Oke, 40. Iya, 40 lagi ya. 3 kali 10 kali. Satunya itu 1-1-1 ya. Karena dia udah pakai 1 cuy. Jadi kalau gue klik 10 kali nanti malah kelebihan. Jatuhnya rugi, oke? Jadi 10 kalinya nih 3 kali lagi. Ngomong apa sih gue? Ini udah 2 SSR ya. Oke, dapat SR. Aku tidak bisa tertawa, Smile Man. Iya, tadi kan udah martial lah, Smile Man. Gantilah ke Esper dulu. Fubuki dulu lah. Apa ini? Menanggung legenda. Oke, udah mulai kegelapan lagi ya. Tapi kayaknya udah sulit banget sih buat dapat SSR lagi ya. Udah sulit banget. Ini udah berapa, Cok? Ini udah berapa? Gue takut salah, coy. Gue takut kelebihan nanti rugi di dia, cuy. Oke, 161. Oke. Ini 10 lagi sekali, nanti sisanya 111 cuy. Oh my god, dapat 2 SSR ya. Musnahkan seluruh hero, seluruh bumi akan menjadi milik kita. Siapa ini? Citizen ya? Oh. Wow, ini Esper terus cuy. Wah, gila, Esper lagi, boy. Anjir, wah gila sih. Ini SSR-nya gue kenceng ke Esper, kalau nggak ke Psychos, kalau nggak Vaccine Man, itu doang pilihannya. Cuman udah ya, ini sisanya kita satu-satu ya. Tinggal satu-satu lagi, gue ngomongnya jadi makin belibet dah. Ini satu-satu aja, karena dia udah pakai 9 kali, udah pakai sekali di sebelum-sebelumnya. Jadi kalau gue pakai 10 kali, rugi satu tiket cuy, jadi mending jangan. Oke, kita dapat Krep Lonte. Oke, gue gak tahu nih sampai kapan ini. Sampai dia, ininya nih, sampai tiketnya di angka 311. Berarti nanti kita dapat kuning. Oke, dapat Surface. Dapat kuning. Gue pede banget dapat SSR. Enggak. Dapat SR ataupun dapat kuning. Gitu sih pilihannya. Oke, belum. Asli ini feeling gue, kalau kuning kayaknya Psychos, kalau gak Vaccine Man sih. Nah, ini satu lagi gue klik. Ini kalau gak SR. Dan kalau hoki, ini kuning. SSR cuy. Coba ya. Bismillah. Harus kuning. Ah, oke deh. Gak apa-apa. Kita dapat 2 Psychos ya, berarti ya. Satu dari Climb Event, satu lagi dapatnya itu dari Gacha. Tadi di 80 tiket berarti ya. 80 tiket dan gua ya ikut seneng lah buat orang yang dapat. Walaupun gua sedih, akun Bang Steven gak dapat. Ah, asli. Tapi katanya dia mau gambling lagi nanti di nyamuk, jadi tungguin aja ya. Di nyamuk paling dia sisa udah siap 100 sampai 150 tiket lah. Dia akan gambling lagi. Gak tau dia akan nyuruh gue atau dia sendiri nanti udah mulai mentalnya dapet ya. Gue gak tau lah. Kita tungguin aja ya. 2 bulan lagi berarti kan. Dia kuat. Entar dulu ya, gue liat albumnya dulu deh. Dia kuat gak nih lo Espernya? Kalau kita langsung main loncat upgrade ke Esper tuh kayak gak asik aja gitu. Ngapain ke album gue? Lihat ini memori kocak. Oke, gue liat memorinya dulu. Bentar ya.
Memorinya Esper udah siap dia cuy. Espernya udah siap. Ini dia. Ini Esper udah siap. Espernya udah siap cuy. Dia tinggal ini aja nih. Ini saran dari gua aja ya. Lu tinggal mainin ini aja nih, barisan yang ini. Ini yang ini. Nih selesain, nanti ke sini. Ini mah teknologi, ding. Salah, boy. Udah gua ngerekomendasi. Salah. Bentar. Oh, udah juga. Ini nih, ini Saitama sama si Amai Max. Oh, udah juga. Wah, GG. Ini dia udah siap sih. Dia udah siap transisi dari Corchiel Emperor untuk ke Gyoro ya. Cuman gua enggak tahu expert dia apa aja sih. Paling Tatsu. Wah, damage dealer-nya udah siap. Satu, andai kata dia punya Gyoro kan dua sama Gyoronya, expert-nya. Satu lagi apa ya? Oh, Fashion Man udah. Berarti dia Fashion Man, Gyoro sama si itu ya. Ntar Gyoronya gua masukin dulu ke line up. Udah jangan pakai CE dulu. Lalu Fashion Man-nya ini yang jadi pertanyaan cuy. Pengen gantiin siapa? Kalau gua kayaknya lu gak perlu atomic deh. Feeling gua ya, lu gak perlu atomic, lu ganti aja nih sama ini. Udah sekarang mah fokusin aja untuk si Tatsumaki, lu bikin damage dealer satu-satunya yang lu punya. Fashion Man ya, kalau lu mau main TTM boleh. Kalau TTM-nya diganti sama atomic juga silahkan. Psychos taruh depan ya. Gua denger pas Psychos taruh depan, belakangnya itu Kabuto. Kayak gini lah. Kayak gini bener gak? Kayak gini sih kalau anjir, gue jadi berkhayal kan. Kalau akun Yusuke Murata punya Psychos sih kayak gini sih. Kabuto belakang, Psychosnya taruh depan. Kenapa taruh depan? Karena damage yang diterima sama Psychos itu dipikul sama monster yang di belakangnya. Harus monster, gak boleh hero. Kalau hero pasifnya gak nyala, jadi harus monster. Oke cuy, segini aja videonya kali ini. Ternyata Bang Stephen salah ya. Gua hoki coy. 80 tiket langsung dapat Psychos, dan di 120 apa tadi dapat Jinjo ya. Ya, disyukurin aja, dan selamat juga buat yang punya akun. Ini limited SSR pertama di akun ini yang dia punya. Sebelumnya gua ucapin juga thank you buat kalian yang udah nyempetin waktunya untuk nonton, like serta subscribe channel ini. Dan gue ucapin juga buat yang punya akun, thank you banget. Dan kalau lu suka, lu boleh like untuk videonya. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike videonya. Jangan lupa untuk di-share ya ke teman-teman kalian, biar yang nonton videonya makin banyak lagi dan videonya makin bledak, dor. Jadi gue yang wakilin Happy Gaming mau cabut, karena di akhir video gue mau ucapin bye-bye teman-teman semuanya.